Baik para pemirsa, kita akan review keramik ya. Keramik, kita mengenal jenis keramik macam-macamnya. Pertama yang model gini, ini biasanya tidak cocok untuk lantai. Kenapa? Karena di sini nih, kita lihat ya, ini cekungan. Nah kalau untuk lantai misalnya ada air, airnya nggak akan bisa ngalir nih. Nah ini repot ya, makanya ini adalah keramik untuk dinding. Apa pemirsa, untuk dinding. Untuk dinding yang model seperti ini ya, yang model seperti ini pengganti dari batu alam, bagus banget motifnya kayak batu alam beneran ya. Ini banyak diminati untuk pagar, untuk teras ya. Pagar untuk teras. Ini ukurannya 40x40. Yang selanjutnya yaitu ini Production Power Montana Yellow ya, biasa ya, tapi keren banget ya, dia motifnya itu keren banget ya. Terus ini kita punya yang keramik kasar ya, warna black ya, ada kayak kecil-kecil, kita lihat ya, ada kayak kecil-kecil bintik-bintik ini ya, kayak kerikil kecil-kecil tapi halus ya, tapi tidak halus mengkilat, artinya dia memang biasanya untuk carport, garasi, untuk jemuran yang memang tidak licin, yang dianjurkan untuk supaya tidak licin ya. Ini bagus banget ya, ini kalau mau buat pagar bisa juga ya, tergantung, tapi biasanya untuk lantai yang mana itu teras yang tidak licin lah ya, garasi atau taman ya. Selanjutnya warna putih biasa ya, 40x40 warna putih. Kemudian ini motif batu, ini bagus banget motif batu ya. Kalau kita lihat, jadi kayak batu ditumpuk-tumpuk, biasanya untuk keramik untuk lantai bisa, dinding bisa, dan pasti banyak pengunjung yang tertarik dengan ini ya. Ini motif batu, ini neo pebble sand ya, itu barusan kita dapat orderan 100 dus ya, karena dia seneng banget ya pelanggan ya. Ini yang motif batu seperti ini, keren. Nah ini motif kayu, ini juga tidak licin ya, ini juga tidak licin ya, jadi agak keset gitu. Kalau biasanya disebutnya matte ya, ini juga bagus ya. Motif kayu biasanya kalau misalnya Anda pakai di teras bisa, atau ruang tamu bisa juga ya. Apapun itu yang kemudian Anda pengen bahwa lantainya tidak licin ya, karena ini keset ya, matte. Nah ini bisa untuk di dapur, bisa untuk di teras, tapi kalau garasi kurang cocok ini ya, tapi selera sih, selera. Kalau mau unik ya boleh aja. Yang selanjutnya ini motifnya bagus banget kayak marmer, ukuran 40x40 ya. Ini Rainy BG, ini Rainy Grey ya. Oke, ini mantap banget. Nah, itu ukuran 40x40. Nah, sekarang yang kita punya adalah ukuran 50x50 juga. Jadi ukurannya 50x50. Ini lebih besar. Ya, walaupun keramik ada juga yang 60x60, tapi biasanya kalau yang ada selera 60x60 ya silahkan. Tapi ini yang kita pakai 50x50 ya, ada motifnya grey, ini Vola grey, ada Vola BG kuning, Brawijaya grey ya, motifnya agak lebih halus, tidak terlalu banyak. Kemudian ada Sriwijaya, dia lebih kecil-kecil ya kayak awan. Ada motif Roma brown, ada Pajang grey ya, ini juga motifnya motif kayu, keren banget ya. Nah ini yang BG-nya, yang kuningnya ya. Nah, BG itu kuning, grey itu abu-abu ya. Ini motifnya Pajang yang BG. Ini bagus banget seratnya, kalau kita lihat kayak serat kayu ya, kayak serat kayu tapi licin ya. Kemudian ada yang batu-batu gini, Kalimaya brown ya. Kemudian ada Kanadian, ini juga batunya besar-besar ya, warnanya klasik banget ya ini. Tapi ini 40x40, kita yang 50x50 ini. Ini 50x50, ini kembali seperti sama 40x40. Dan yang terakhir adalah kita punya ini granit. Ini granit ukuran 60x60 ya guys, 60x60 kita punya yang agak gelap dan terang ya. Ini granit ukuran 60x60, cocok banget kalau granit ini di rumah ya. Dia tidak dingin ya, tidak dingin ya, lebih hangat lah ya, lebih hangat. Dan ya, kalau kita selonjoran di granit itu tidak sedingin dengan yang lainnya ya, itu ya. Dan motifnya juga macam-macam. Ini yang granit, tapi biasanya krem gini sama hitam-hitam, biasanya untuk di dapur, untuk meja dapur. Wih, keren banget. Kita punya juga keramik ini ya, hitam yang 40x40, 4999, ini Sun Power 40x40. Dan kalau kita lihat ini juga 40x40 macam-macam. Ini yang motif kayu tadi ya, temen yang tadi. Kalau ini grey, yang tadi kuning. Ini juga kita
timbul ini ya, 2540 timbul ya, timbul nih. Nah ya, ini bagus juga buat di dapur, pernah ada yang nyoba pakai ini, mantep banget ya. Terus kemudian ini motif bunga, ini motif abstrak ya. Oke, lemar pemirsa, itu tadi ya beberapa keramik yang keren banget dan bisa digunakan untuk di rumah Anda ya. Ini yang ukuran mulai dari 40, 50 dan ukuran granit tadi 60. Apapun itu, yang penting bagaimana selera Anda, Anda pikirkan dengan masak-masak, matang-matang apa yang terbaik ya, sehingga itu bisa membuat Anda tambah semangat di rumah. Oke, para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.